melalui doa yang akan disampaikan kali ketua dewan pembina. Mohon kesediaan kakak laku Ismail Tumun yang kita berdua yang mengembangnya kekuatan dengan satu tahu melalui tiga lingkup dengan pahala dan tahu dengan sangat meriah pada saat tadi. Berlaku dua, kita berlaku dua. Para rekan, oh, para pengkhair Tuhan, apa ini di kolom kerajaan surga, para ini seni keikuan orang nanti Yesus Kristus. Kita mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, para asin, atau tidak asin, ya Rabu mempahayak melindungi kita. Sampai satu, kita ulihi ngumpul lagi kuang kantor ke majelis itu itu dia ambil kekuatan itu tapi agar asing bewe kompon ilum ike sepanjang anda itu Tuhan menjaga mengibun ike di kekuatan kerja sekawas kibar Tuhan dan ike dengan ike tahu melalui kerjawi kerjaan ini menemukan apa yang diberasi. Ya Tuhan, oleh itu ike kumpul yaitu rapat akan menarik Natal uang pelayanan hebat lingkungan umat kelawak itu yaitu uang tanggal ujung Desember kare tahu ilalus uang gereja Gloria tagalte Tuhan ike dapat memohon penyertaan perlindungan uang acara ike itu biar gawe bahlak tu inilah kami tentang seluruh seksi itu menjalankan tugas dengan bahlak dan Tuhan ike matur. Oke Tuhan ike menyerah ketua penitia lingkungan itu ijen mengurus mengatur Natal lingkungan layanan hebat itu jadi Tuhan membuka mata hati seluruh di rumah kolom rapat itu dan akan jadi penitia isi bikin di masih berjalan atau lebih menyapa daripada tidak sampai mendekat tuh Tuhan yang membahayak tidak Tuhan membahayak itu jadi Rasul masukkan saat terima kasih dia menarai kepakat ruang rapat tuh jadi Tuhan dia membahayak matur jadi ada kelimpungan dan hadir dia Tuhan jaringnya dalam di bawah dan Tuhan ike dia kalau kira terlalu panjang lebar uang rapat itu tapi ike mungkin jadi tegi sepakatan-sepakatan ike kia ije kini uang rapat itu tapi ike dia menambah Tuhan ike membahayak Tuhan ini tentang terima Allah kebelan ike ike menyarah uang ringin bewe uang orang Yesus Kristus Tuhan tentang juru selamat ike. Amin. Jadi kita jadi menyepakati bahwa pelaksanaan Natal Tahun Kare dilaksanakan tanggal 7 Desember 2024 datu tanggal 10 kurang barat 2 bulan hindai. Nah, itu waktu itu sangat singkat. Nah, kita dapat tukare, kita berharap kira-kira agenda pokok yang harus kita tahu menyepakati pertama terkait dengan program kerja masing-masing seksi, program kegiatan menyangkut narai bebe kegiatan, tolong kare disampaikan masing-masing seksi dan akan ininya waktu kare kita tahu menyampaikan dan kita tahu
mahal. Timbal PI naik terkait dengan anggaran. Setiap program kegiatan teh anggaran nampire dan kegiatan teh ilalus yang KI membutuhkan menganukan waktu pihak waktu pelaksanaan kampue dan melibatkan seksi-seksi RW. Nah, sehingga masing-masing seksi terkoordinasi. Jadi terkait hubungan kerjasama dia di masing jalan-jalan terbuat. Karena seksi-seksi dia nanti pasti dia membutuhkan dukungan seksi di BK. Baik, pertama itu TG jalatian seksi dan karen dengan kesempatan masing-masing seksi. Lalu di berikut karen agenda ide adalah penting. Begitu masing-masing seksi terjadi menyampaikan rencana kegiatan. Lalu karen diharapkan secara terkait atau menampak jadwal kegiatan teh rundown acara sehingga ITT menjadi acuan perjalanan dan penuan kita. Misalnya sesi diakonia, TG kegiatan luar, apa peran yang dilakukan oleh sesi perlengkapan akan menunjang IT. Jaga ya TG transportasi, sesi transportasi harus mempersiapkan arah yang besar dan menghubungi tempat-tempat tujuan. Sehingga TG jadwal kegiatan terinci dan IT menjadi perjalanan dan penuan kita uang berlari. Ya berikut nih guys, jadi adalah pentingnya karena kita menyampaikan karena pada inti itu, pada inti kegiatan kita puncak itu adalah perayaan. Perayaan itu kena nanti skenario tahapan-tahapan kegiatan dan acara anarai termasuk terus kita dan kegeneraan bagi semua kita mohon petunjuk arahan barang ketua pembina dengan ketua pelayanan lingkungan empat itu mengajak ketahuan arah jalan kita ke kue silakan Pak Tanda Ismail mohon hello atau Pak Ketua dengan waktu Amolika menang menang pajak kire-kire akhir dia kunci kalau beda beranjir-anjiru jadi acara teh memang baku cuman ada bagian-bagian yang diopor mungkin acaranya saja yang paling penting ke warga jemaat kita elak sampai beli TG kita beli dia terundang imbas tindai jemaat berkue diundang jemaat kita mohon selat kepata selat dan kelawak jadi teru jemaat mesti engkau event resort baru kita mengundang dia. Mesti. Misalnya para jemaat bikin tegi dengan puji-pujian perlu kita menyiap waktu. Dan mengata kemianku sepanjang acara tiri jam harus disetting tiri ya sampai warga itu lepa belau menunggu acara berlepa nah hari itu di itu memang jadi bahan pemikiran panitia sesi acara lima tuh juga. Nah lima stay aja gimana itu berubah deh kan? Ya sekarang sisi paduan suara sudah mulai ancang-ancang sudah mulai nah dibatik ini
perdana. Sesi perdana ini penting dan perlu. Nanti yang di sini tapi jadi biasa apa? Ya. Jadi biasa di jalan. Kira detail sementara ketua kembalikan kesempatan. Baik berhubungan dengan TGR Tim Semangat Warga Ita khusus lingkungan jalan Gang Tete Gang Lime akan berujian tahun-tahun itu dengan kesempatan akan dengan ditawarkan misalnya supaya memotivasi ke depan terus berkembang untuk berujian ditawarkan akan puji-pujian ya, setiap usaha sembahyang akan selalu kita menangkap jite lalu sebagai motivasi karena berikutnya. Kira jite berat jite terima kasih. Terima kasih. Nama Hyundai di Peru sekitar hanya poin kegiatan. Jadi terdiri dari waktu itu TG kegiatan diakonia di menyentuh jemaat Sakat Kegu dengan kapasitas 18 kakak. Jadi uang itu hampir diperkirakan gambaran biayanya sekitar 7.200.000 karena per kakak kayaknya tuh mungkin bentuk sembako ibu lah. Namun sembako mungkin 100 per bulan kupik teh tercover jadi tercover. Jadi rasionali apabila 100.000 per kakak. Ya terpaket. Kemudian kunjungan kasih bingkisan ke janda muda. Jadi anak yatim piatu khusus ruang lingkungan pelayanan pelawa epak TM itu bulan. Ya, TG 10 titik dengan anggaran per paketnya 100.000. Jadi 1.000.000 kunjungan kasih yang ketelu. Kunjungan kasih memberikan bingkisan Natal buat pendeta purna tugas 3 orang. Jadi itu di lingkungan Kelawak pula. Oh, Jingguang kita. Iya. Jadi kutub pula amun kita memang mau menyentuh ewen antu arek jumlah ewen. Arek jumlah ewen. Kita harap hanya 3 orang lah, sisa 3 orang sudah sudah ada jadi itu paket tertentu. 3 orang itu jadi juta ulang ditotalkan untuk 3 orang besar juta. Ya, yang kelima kunjungan kasih memberikan bingkisan Natal lansia layanan lingkungan 4 PD Jalan Binti. Kalkulasinya rata-rata tuh 100.000 kayaknya. Ya, 100.000. Kemudian kunjungan kasih memberikan bingkisan Natal pada warga jemaat yang sakit. Itu anggaran sekitar 900.000. Kemudian memberikan bingkisan Natal buat guru SAM 4 orang, kalau 4 lah jadi 400.000. Kemudian memberikan bingkisan Natal buat kereta pelayanan sebanyak 15 orang 1.500.000. Namun total barang lunas itu 7.900.000. Tapi perlu kita koreksi Hyundai jumlah pendeta yang purna tugas ya. Purna tugas. Itu bikin Pak jumlah hanya BP. Hanya BP. Karena Hyundai mencatat TG dengan Ibu Heli ya kata. Hanya kue dua. Hanya kue dua jemblas. Jemblas. Berarti 8.800.000. Kalau aku mikir enak ulang nilai bunga teh sebenarnya awi kita cukup perayaan Natal tuh sementara orang majus yang memberikan membawa persembahan
siap Pak. Sekarang tuh kenyataan di lapangan ya, kita tuh untuk orang-orang di tercatat di Pulau Nampak Ibu tuh, nah, sasarannya gitu. Jadi kayaknya memang diakonia tuh lebih besar sebenarnya anggaran. Tapi atau TG kegiatan yang perlu ditambah menurut Ibu? Kalau menurut aku dua Pak. Nah, apa satu kita kunjungan ke rumah sakit untuk orang-orang sakit, rumah sakit, kemudian ke penjara. Satu orang 100.000 total dilakukan dari keseluruhan dari anggaran seksi diakonia sebesar 13.800. Anggarannya di sini 1 juta. Nah, kemungkinan kan belajar dari tahun lalu kita pesertanya makin banyak. Jadi mungkin anggaran untuk beli lilin dan lain-lain mungkin ditambah sedikit. Jadi kalau bisa jadikan 1.5 juta. Mohon izin dulu, ada nggak lembaran lebih sehingga kita bisa mengikuti setiap apa yang dijelaskan seksi ibadah kita bisa baca. Oh ini yang dimaksudkan dengan apa? Sedar masukkan aja, apakah ini di dalam seksi ibadah itu termasuk apa-apa acara yang kita ibadah saja? Karena ini keinginan Pak Ketua untuk tahun ini kalau bisa ya lebih bagus atau lebih mantap dari tahun yang kemarin. Itu anunya kan tujuan kita. Nah, sehubungan dengan itu, seperti yang tahun kemarin memang ada acara-acara yang sepertinya dadakan. Salah satu kami yang kena ininya, kena dipilih sebagai keluarga. Apa kemarin yang dibuat semacam ada narasinya, tetapi itu sebenarnya spontanitas, tidak ada sama sekali persiapan. Nah, maksud saya kalau bisa untuk tahun ini supaya lebih meriah. Pak, ini ketua sesi ibadah bergeser ke sini. Cara secara rutin dan kerjanya mungkin untuk malam ini ditunda dulu karena kita masih ada rapat berikutnya. Nah, jadi gambaran saja yang diminta tadi 1.500.000 gambaran. Nah, nanti yang pastinya setelah dia menyusun susunan acara ibadah, jadi kita bisa lanjut ke seksi yang lain. Itu menurut saya. Itu saja. Ada gambaran tentang rangkaian kegiatan dan ini untuk mengisi acara. Itu kalau saya kurang mengerti, maksud saya rangkaian kegiatan itu dia susun dulu pada rapat berikutnya dijelaskan. Nah, jadi ditunda dulu anunya, masuklah kita ke sesi yang lain supaya kita waktu kita ini tidak terlambat. Karena kalau saya sendiri kurang paham juga, nanti silahkan ditunda penyusunannya saja. Baik, ada yang lain yang punya pemikiran, oh ini yang harus kita masukkan di acara ini kan supaya beliau ini kan bisa mengikuti. Yang pertama, kedua lilin besar 6 buah, lilin sedang 1 batang 1 pak, berikutnya 3, tenda ukuran 6x8 meter 1 buah, spanduk selamat datang 1x3 meter 1 buah, spanduk utama 2x6 meter 1 buah, meja catering, meja penerima tamu, meja pendeta untuk tamu, baterai mikrofon, yang ke-10 photoball ini tempat arena untuk berfoto nanti tempatnya.
sehingga memerlukan dana kurang lebih 5 juta rupiah. Kalau ada masukan saran, kami sangat membutuhkan. Terima kasih. Sehingga kita mengetahui kira-kira tenda yang dibutuhkan di rekursi. Itu musim hujan, ber musim hujan. Enak kalau lu burber, lu ambil yang hujan, dia turunkan. Karena dirembuk, dilapatkan internal masing-masing seksi, dan dikoordinasikan dengan penyelenggara, maksud itu kateringnya. Kenampi itu. Kadu ingat pola saji. Pola saji kita harap katering di ano apa kita tuh Erin bujur-bujur melayani, menjaga masing-masing meja. Ela Erin melihi, belum menyarankan kita orang sopasi, teler apa sesi konsumsi. Pulang lu, aku ribet di masa biar mau ke kandang. Ini buli. Ya tuh nolong jauh ini buli. Iya, karena tegak ya no. Mike, oke itu jadi apa no? Pemilih Erin, lepas kita mana? Jadi pander dengan katering teh itu pelaku teh kita sepakat. Pak, kemudian mau dibekan RUTE. Jadi event ini pelayan pendadak meja. Tapi tetap di bawah koordinasi kendali kita. Kita masih masalah konsumsi itu sebenarnya boleh tahu itu punya BP, tapi EBT uang mana dari tabungan itu mas EBT per kursi dan per kursi TG nilai masing-masing. Apabila ia daging TG nilai, apabila ia daging bagus TG nilai per kursi. Makanya ibu kenal teh TG mecek daging itu narai itu. Awi ye teh harus ye tahu untuk mau teh. Dan undangan kita anda TG, undangan tamu kita berbesar kira dengan 20 kira kesanan teh 400 sih. Tapi ike menesan teh sebenarnya lagi 100. Jadi dia cukup sebenarnya teh. Tapi aku gitu banyak memandiri besar kira no. Jadi akan bayangan nilo gitu supaya lebih bawah. Tapi narai mawi konsumsi ini berbeda daging berbeda dengan bawon. Beda harga ini apa? Tapi ini memang sesuai keadaan. Lagi banyak orang serabak dilarang. Jangan dikila dan cila. Acara itu kubur surat beda. Iya. Masih itu sesuai menu. Karena monita bermain on porsi itu kan buat taruh itu. Dan itu dia tahu. Jadi iya yang kan dia belum dite. Cuma gitu dia mungkin. Oke lah. TG masukan akan sesi konsumsi itu. Sendok itu damen pasti pakai kan enak ke daerah. Pasti pada saat masuk gereja. Snack itu dalam bentuk kotak. Snack akan tamu baby. Ya, ya. Akan luras. Kamu tuh YT kan kita jadi yang mereka mau. Ya, snack tuh luas akan tamu undangan. Iya, jadi kami kemarin kita tuh tadi nyedia itu makanya tenda di tenda tanpa meja. Ya paham. Aku tuh misalnya apakah semua orang datang dapat? Iya semua pak. Oke. Ambil di depan. Oke. Mantap dulu. Dari pengalaman, burah mohon maaf dan kita itu dari pengalaman yang sudah berlalu menjadi pelajaran bagi kita. Jadi pengalaman, ada beberapa orang yang datang ke meja itu ternyata kuenya sudah habis kalau penyajiannya menurut ibu kesita. Maaf sekali. Jadi untuk tahun 2024 ini kalau bisa kita tingkatkan. Jadi walaupun nilai kotak itu
kecil atau 7.000 atau 5.000 kita sajikan dengan kotak. Jadi undangan datang kita langsung kasih. Jadi otomatis rata berapa dapat semua. Sebentar Bu Ife, kalau kita kasih kotak kan otomatis air yang kita siapkan cuma aqua gelas. Kalau kita yang di depan kita bisa siapkan kopi atau teh. Tidak masalah. Air putih lebih sehat. Ya, nah pilihan kita itu yang lebih praktis. Dan beberapa eksersi juga sadana jadi mengadakan kartu iuran Natal masing-masing. Jadi perkiraan 75 kakak kali 200 sih. Ya. Jadi 20 500. Ya. Kita rata-rata 300 sih. Kita 22 22 500. 500. Iya. Barang iuran. Iuran. Iya. Abi saudara itu bayar mampir iuran Natal nih jatuh dosa bikin. Iya. Gitu ya Pak. Separuh itu. Yang kedua 500. Sumber dana aja beken ya rapuh kira-kira kayak bayangan. Donasi. Ya enggak termasuk donasi. Enggak satu kan kecil tuh. Kas begini. Silakan. Kebiasaan dari sejak awal ini. Ini saya bijaksanakan bahwa untuk menutup Natal itu adalah dari kas lingkungan. Kas lingkungan. Ya. Kira-kira kemampuan kas lingkungan untuk menutup defisit ini berapa? Kalau kas lingkungan kita sekarang itu sekitar 25. Tapi bukan berarti harus habis ya. Ya. Dengan naiknya ini sebenarnya kita harus memikir ulang tentang iuran Natal itu. Ya. Itu harus pikir ulang itu. Apakah cukup 300 saja atau ada peningkatan? Makanya dengan kenaikan ini kita harus memikir ulang tentang jumlah iuran Natal. Sekian tahun ini belum pernah naik. Kita bukan IPI, harus naik sebenarnya. Jadi kalau menurut saya untuk mengantisipasi ini, iuran Natal itu kita bahas lagi. Kalau perlu kita tambahkan 100.000 menjadi 400.000. Walaupun sebagian sudah terdistribusi. Iya. Nah, Pak Untuk, ini kan sudah tidak ada kartu itu sudah dicatat. Sebagian sudah ada yang bayar. Mungkin nanti kita menambah. Berita kan untuk mereka tambah 100 itu kan sudah nanti tapi memang ada sebentar. Di situ kan ada sukarelanya. Kalau memang orang itu mau 1 juta 50 terserah. Nah, itu tidak. Ya. Itu tidak semua orang. Ya, ya, ya. Ada yang kemampuannya lebih bisa dia di sukarela. Dan tidak terukur. Ya, kita rata-rata akan berapa? 300 saja. Ya, ambil yang itu dulu. Artinya kalau 300 posisinya 22.500. Ya. Oke. Ada hitungan karena sudah diminta dari supplier. Dan kalau mungkin lagi kita mengedar, kita ambil dari kas. Ada banyak yang biasanya dari kas. Kalau ada kebutuhan-kebutuhan di majelis ini, kita juga bisa mengambil dari kas. Nah, jadi menurut saya paling banyak ini paling banyak itu 13 sampai 15. Kita harus ada sisa itu kas. Kalau ambil 15 sisa 10. Iya, bisa 10 pun. Kira-kira? 27. 15 misalnya. 15. Ya. Kira-kira 15 tambah 22,5 37,5. Nah, udah. Sedangkan gambaran kita tadi tuh 45. 35 sampai 40. Sumbangan dari ketua. Berarti ya Pak, kekurangannya itu kurang lebih berapa tadi? Kita belum tentu kurang juga karena kita belum menghitung secara total ini. Karena di dalam kolom sukarela kan belum kita tahu kapasitasnya berapa. Oke, jadi kita catat dulu ya, 15 dari ini ya. Dari kas. Cukup ya datanya ada. Kalau TG sukarela terpenuhi. 7.500. Betul ya? Ya. Nah, hal-hal yang lain nanti kita upayakan saudara akan bisa mungkin mengumpul
apa sumbangan sukarela dan lain-lain. Nah ini kita bisa lebih mendapatkan dana yang lebih besar lagi. Paduan suara atau kor. Yang kedua berupa pujian yang biasa kita lakukan kalau kita perayaan ya. Di gereja manapun. Alasannya kalau paduan suara pertama dulu harus cari plat-plat lagu yang apa ada hubungannya dengan Natal. Di samping itu harus ada yang bisa melatih kita. Karena kita kan mungkin saya sendiri sekalipun pernah ikut pesparawi tapi baca not masih butir-butir berlepas pak. Itu yang kedua tadi kalau pujian kan kita terbiasa biar tak latihan biasa asal sudah diporting nyanyi sendiri tampil mantap ya. Panjang tapi alangkah baiknya karena ini kan acara Natal perlu nanti kita sepakat ya kita atur jadwal latihan kalau pujian ini ya. Nah, cuma minta tolong nanti istimewa ciri-ciri biasa pujian-pujian yang mana yang bagus kita tampilkan. Itu dengan harga 5.000 satu pcs-nya. Jadi 500. Tapi mungkin penampilannya lebih biasa, tapi kalau kita mau lebih bagus lagi, ada yang terbuat dari akrilik, itu harganya kisaran 10.000 satu bunga dada. Dan itu kan kalau dari akrilik dia mungkin lebih tahan lama, bisa kita simpan. Jadi bunga dada ini 1.000.000 100 pcs. Itu 100 pcs. Oke. Yang 1.000.000 itu untuk membeli bunga dada. Kalau ini belum ada di luar sendiri. Dulu tahu ada dana, tapi kalau siapa tahu tahun ini kan supaya lebih wah bisa. Dengan senang hati. Coba-coba disampaikan rasa kemana? Iya. Pire diantar ke sana. Kan Irin dia kerja di mana terkait tidak kira-kira sih pantas Maranita kan 500 itu juga ya biasa itu pak event di mana event biasa event di rumah teh di mobil ya di mobil kan patroli ya. jadi event biasa mungkin kita tahu event rumah teh tapi ibata ya dia tahi tapi kan kemana kita kan tadi kayak polisi kayak polisi ya. Tapi itu kan keamanan dalam, itu keamanan dalam artian dalam tanggung jawab proses. Jadi kita mengantarkan 500 juta. Biasa yang baru kan kilo nanto, kan dia langsung di busi ya, 300.000. Ya kan ini buat tiba tiba. Jadi nyala kan mereka itu ya di matur kan ya. Cukup lah, 500 lah. Karena yang lagi dana tahun ini. Kita gereja di rumah ini kira 22 juta 500 barang kas lingkungan 15 juta total 37 juta 500. Namun tadi saya bayangkan tadi 50 juta nah berarti defisit kita 12,5 lah. Ya kan? 12.900. Nah, silakan Pak Sekjen, Pak Sakanita. Nah, gitu tuh rencana sementara. Kare, dalam perjalanan waktu rapat berikutnya kita akan mengevaluasi narai di tapas kita nambah, narai di labi kita mengurang. Sehingga ukuran pas. Pas sesuai dengan kehendak kita, pas sesuai dengan selera kita, dan kita itu membawa sukacita kepada kalian. Amin. Silakan, Pak Sekjen. Baik, terima kasih.
saya akan membacakan hasil rapat kita pada malam hari ini dari setiap seksi yang ada direncanakan pada malam ini. Pertama, seksi acara dengan nilai untuk dibutuhkan 2.500. Yang kedua, seksi perlengkapan 6 juta rupiah. Yang ketiga, sumsi 20 juta. Seksi diakonia 13.800.000 rupiah. Kelima, paduan suara 1.500. Yang keenam, penerima tamu 2.500. Yang ketujuh, keamanan 500.000 rupiah. Delapan, kontribusi gereja 750. Sembilan, sekretariat 2.500. Seksi usaha dana 800.000 rupiah. Jumlah total 50.850.000 rupiah. 50.850.000 rupiah. 50.850. 50.850.000 rupiah. Sedangkan dana diperkirakan yang ada dari usaha dana ini 22.500. 22.500 ini kita ambil 300.000 rupiah untuk satu kakak. Nanti di kartu itu kan ada sukarela. Biasanya sukarela itu mungkin ada tambahan. Jadi kita ambil yang kecil dulu. Dari kas lingkungan ada cadangan kita 15 juta. Jadi jumlah 37.500. Berarti kekurangan dana kita sekitar 37.500. 12 juta sekian. Ya, 12.250. Itu yang perlu kita izinkan dengan direk kontrak selisih 17.500 kurang 13 juta dia hanya 13 juta13 juta Nah, kita menanggalkan nyeluk total 2.500.000 sementara. Nah, sehingga terkumpul dari rincian kegiatan dan anggaran belanja yang diperlukan dari seksi-seksi itu total 50.850.000 biaya, lalu sumber pendapatan kita TG barang iuran 10.500.000 tambah nilai barang kas lingkungan 15 juta total teh 10.500.000. Nah sehingga defisit antara pendapatan kita dan rencana biaya itu TG defisit 11.750.000 rupiah. Nah harapan kita kekurangan atau defisit dana itu tahu tertutupi pada sumbangan sukarela itu dan mungkin bagi kegiatan-kegiatan atau sumbangan-sumbangan diberikan pada pihak jemaat yang terketuk hatinya. Mudah-mudahan ya, seluruh rencana kegiatan kita uang perayaan Natal yang itu ya terhambat, terkendala, bahkan gagal karena urusan dana. Karena berkat Tuhan selalu mengalir. Amin. Mungkin kita para panitia terima kasih dengan sumbangan pemikiran ketua dewan pembina kita, ketua lingkungan dan pelari sekalian anggota jemaat dan seluruh jajaran kepanitiaan. Jadi menumbang pikiran arai lewek ya di perlu kita menyepakati bahwa dalam perayaan ini menjadi PR tugas dan tata pinaki akan seksi ibadah.
kan segera menyusun skenario kegiatan berikut koordinasi dengan kareseksi paduan suara dan seksi-seksi JBKM sehingga itu kan nyambung. Karena seksi JBKM itu adalah seksi pendukung UK memantapkan pelaksanaan seksi ibadah itu karena acara puncaknya ibadah pesta atau uang ibadah itu penunjukkan penampilan kita latihan kira-kira kali paduan suara itu kan uang ibadah itu momentum puncak sorak-sorak yang itu. Nah elak anu elak anu waktu itu terbatas dan karen pundak nyarah tugas sekarang misal aku uang masuk misal aku ketika tugas uang luar kan kegiatan itu tetap jalan bahan petunjuk stressing tapi hal-hal yang perlu digarisbawahi para pembina dan ketua dan para pari sekalian dengan waktu dan akan kita melanjutkan rapat evaluasi berikutnya diharapkan untuk masing-masing seksi yang punya agenda yang mendesak segera lakukan dan persiapkan internal seksi dan tentunya kalau itu melibatkan unsur panitia inti kita bisa koordinasi ya Pak Sekjen ya supaya kapan kita melakukan dan kalau saya tidak ada saya bisa serahkan kepada mahasiswa. Intinya kegiatan ini berjalan terus nah, dengan terbatasnya waktu kita harapkan bisa melakukan kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Tidak ada alasan dan sebelum kita mengakhiri ini semua karena segala sesuatu sudah tersedia kami mohon kesediaan siapa yang berdoa untuk kita sekaligus berdoa makan kita menaikkan doa kita puji dan syukur kembali kami naikkan kehadiratmu yang kudus ya Tuhan karena atas kebaikan dan kemurahanmu lah kami ada dalam kebersamaan kami pada malam hari ini di mana kami adalah bagian dari panitia Natal Jemaat Lingkungan 4 Kalawat. Ada banyak hal yang telah kami bicarakan bahkan kami sepakati bersama. Demikian ada banyak hal yang telah hendak kami rencanakan dan rancang dalam rangka pelaksanaan baik dalam bidang diakonia bahkan dalam perayaan puncak Natal Lingkungan 4. Tuhan kami tahu apa yang kami rancang jauh daripada kata sempurna. Bahkan ketika semuanya telah kami sepakati dan kami rancang, kami tahu ada banyak kelemahan dan kekurangan kami ya Bapa. Tetapi di dalam namamu kami yakin dan percaya Engkau akan menjadikan segala sesuatunya baik. Engkau yang akan menyempurnakan semuanya. Engkau yang akan mencukupi segala sesuatu yang kami perlukan. Terutama bagi panitia, bagi kami yang dipercayakan boleh menjadi panitia Natal untuk tahun 2024 ini. Baik mulai dari ketua panitia sampai kepada jajaran seksi-seksi lainnya. Tuhan yang memampukan kami untuk dapat bekerja sama, untuk dapat berkarya bersama demi memuliakan nama Tuhan dalam perayaan hari kelahiran-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini adalah hari pertama dalam kami melaksanakan rapat dan di hari pertama atau kali pertama ini Tuhan, kami pun memulai dengan melibatkan Engkau di dalamnya sampai kesudahannya nanti. Dan biarlah Engkau yang berkarya dan bekerja dan beracara dalam apa yang menjadi rencana dan rancangan kami. Panitia kami semua, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, kekompakan, Tuhan berkati kami sehingga kami dapat melakukan semuanya dengan baik. Terima kasih dalam kebersamaan kami sebelum kami meninggalkan tempat ini kembali ke rumah kami atau aktivitas kami. Kami pun sebentar akan menikmati sesuatu makan malam bersama. Tuhan berkati apa yang disediakan bagi kami. Biar ini menjadi sumber kesehatan, kekuatan untuk hidup kami.
Tuhan berkati mereka yang menyediakan bagi kami. Bahkan Tuhan berkati juga apabila saat ini di luar sana ada banyak orang yang berkekurangan, memerlukan kasih dan uluran tangan Tuhan. Seperti kami diberkati, demikian kami pun percaya mereka diberkati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Amin. Amin.